ini karena tadi malam baru menerima surat panggilan, minta diatur waktunya pada hari Rabu. Iya. Rabu minggu depan. Apa sih? Belum siap? Enggak, hari Senin Selasa itu saya sudah ada di luar kota juga. Nah, sedangkan mereka dua itu suami istri. Panggilannya waktunya bersamaan dan ya kita dampingi. Iya, dua-duanya panggil, panggil. Iya, dua-duanya. Ya akan hadir kan ini buat pemanggilan sebagai saksi. Nanti kita akan memberi keterangan, ya pasti ditanya pemilik akun, terus motivasi dan lain sebagainya itu udah biasa. Tidak bisa dihindari kalau pemanggilan. Kalau tidak menghadiri atau tidak jelas, bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan dan bisa memperberat. Jadi pada kesempatan ini, kita minta undur hari Rabu. Ya apa adanya aja, kan ini menyangkut aib sebenarnya. Artinya gak harus penjara juga persoalan ini, kan hanya memaafkan aja. Lagian kan Gali kan adalah ibu, maksudnya bapak daripada anak kandung mereka juga. Ya terlepas lah bersalah lah, rumahnya dianggap sendir kan. Tapi ada juga kelemahan dari mereka yang penjara akan dilaporkan, yaitu mereka mencoba menghasut dan membuat rasa permusuhan itu. Mengajak-ngajak wanita se-Indonesia dan orang-orang se-Indonesia untuk membenci para terlapor ini saat ini. Penghapusan video itu kan bukti kan pasti masih ada simpan datanya, tapi itu kan diminta oleh Kumala untuk diturunkan aja itu. Kan, ya, kan akun mereka kan? Jawabannya kan pribadi. Mm-hmm. Memang mereka adalah seorang YouTuber dan mereka punya media itu. Harusnya si Gali yang lebih hati-hati untuk berbicara. Mungkin ini pesan kan. Harusnya berterima kasih kepada media ini kan sebagai bukti bahwa ternyata sikap dan omongan Gali itu seperti ini terhadap mereka. Kalau selama ini Gali misalnya ngomong kepada orang-orang dan itu tidak ada buktinya, harusnya jangan dilaporkan si Pablo dan Ray. Ya kalau semua wartawan menyampaikan fakta, berita, apa yang diucapkan, didengarkan, ya tentunya pasti akan membuat orang tertawa, orang marah, orang aneh, biasa. Tapi itu namanya media sosial. Ya, makanya kalau bicara dilarikan ke agama kan apapun perbuatan kan akan direkam di akhirat nanti. Kalau hanya rekaman begini kan harusnya berterima kasih kepada Gali dan Ray yang Pablo dan Ray yang merekam mendokumentasikan ini. Ya, ini merupakan sarana. Nah, terlepas nanti si Gali minta maaf dan dimaafkan, ya itu urusan keluarga mereka. Yang saya harapkan adalah jangan dikompor-kompori, jangan dia jalani proses apa adanya aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.